Yang latihannya pakai buku Big Boss, ayat Al-Quran, tentang peraturan permainan bola basket. SMP 8 Sungai Pinang itu saat ini memang sedang menjalani pelajaran kami 2020-2021. Karena di masa pandemi ini, SMP 8 Kota 90 melaksanakan pembelajaran daring maupun luring, ya. Ketika anak-anak memiliki HP Android, ya, yang sifatnya Android, mereka bisa menggunakan pembelajaran secara daring. Sementara yang tidak punya Android, itu mereka diberikan pembelajaran secara luring. Jadi dalam hal ini SMP 8 Kota Sungai Penuh sebenarnya sudah membuat jadwal pembelajaran, di mana satu hari itu ada dua mata pelajaran. Kemudian untuk tahap awal minggu pertama Bapak Ibu guru itu membuatkan video pembelajaran dengan perkenalan, karena untuk saat ini menghadapi ajaran baru, tentu membuat perkenalan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu mereka membuat video pembelajaran dengan materi-materi yang telah disiapkan. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan untuk Bapak Ibu guru mengadakan tatap muka. Sepertinya pembelajaran praktek agama Islam, pembelajaran agama, pembelajaran olahraga, nah ini sudah dilakukan demi untuk kegiatan itu berjalan dengan baik. Kemudian kami SMP 8 Sungai Penuh itu juga koordinasi, ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Sekali satu minggu itu melaporkan kegiatan pembelajaran ini kepada Dinas Pendidikan. Kemudian saya sebagai pimpinan SMP 8 Kota Sungai Penuh itu sudah menugaskan 3 orang guru sebagai penanggung jawab, ya. Jadi mengumpulkan tugas-tugas, video, materi yang dibuat oleh guru. Untuk kelas 7 itu dikumpulkan kepada Ibu Susi Lestari, untuk kelas 8 kepada Ibu Linda Herlina, kemudian untuk kelas 9 Bapak Herlina. Itulah harapan dan impian siswa kita dan para guru, karena memang sudah berapa lama tidak bertemu dengan rekan dan sejawatnya, sehingga rasa kangen ingin bertemu kampusnya ini sangat besar sekali. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sesudah ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.